Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR terus kebut pembangunan jembatan Jombir. Hingga kemarin, pekerja proyek berupaya menyelesaikan bangunan sisi utara. Kendala yang mereka hadapi, debit Sungai Berantas belum menunjukkan tanda-tanda akan turun. Agar pekerjaan jembatan bisa terus dikebut, pelaksana proyek telah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pekerjaan. Di antaranya adalah membendung Sungai Berantas. Hal itu perlu dilakukan agar tidak mengganggu pemasangan pilar di sisi Desa Jabur, Kecamatan Banyakan. Meski ada hambatan teknis terkait debit air sungai, Dinas PUPR tetap optimistis menyelesaikan jembatan Jumbiru hingga Juni mendatang. Targetnya pertengahan Juni sudah selesai. Semoga saja cuaca mendukung, ungkap Kepala Dinas PUPR Irwan Chandra Wahyu Purnama. Tidak hanya itu, kontraktor proyek pun melakukan penambahan diesel yang difungsikan untuk menguras air sungai. Semula ada 11 mesin pompa, kini ditambah menjadi 15 mesin. Semuanya dilakukan untuk mempercepat pengurasan air di lokasi tempat pilar yang akan dipasang, tepatnya di sisi Jabon. Terang Irwan. Selain itu, PUPR juga berkoordinasi dengan Bendung Gerak Waruture untuk melakukan buka tutup pintu air. Menurut Irwan, cuaca sangat memengaruhi proses pekerjaan jembatan. Jika pada Mei mendatang sudah kemarau, maka pekerjaan bisa diselesaikan sesuai target. Seperti yang diberitakan, proyek pembangunan jembatan Jombiru dikerjakan oleh PT Dwi Mulyo Lestari. Anggaran proyek multi-years tersebut mencapai Rp25,46 miliar. Jembatan sepanjang 133,94 meter itu dibangun dengan lebar 9 meter. Material jembatan menggunakan rangka baja. Sama dengan jembatan Wijaya Kusuma di Ngadiluih. Operasional jembatan Jombiru ini nantinya tidak hanya akan menghubungkan kota dan kabupaten Kediri yang selama ini terputus. Melainkan, juga bisa mengurai kemacetan yang terjadi di perempatan Semampit dan Jalan Ngoikan. Jembatan Jombiru kini sudah mencapai 75%. Lantas selain sebagai jalan alternatif bagi penumpang yang ingin menuju dan dari Bandara Doho, apakah manfaat lainnya?
Progres tersebut disampaikan oleh Bupati Kediri, Hanindito, di akun Instagramnya. Dia juga berharap pembangunan selesai tepat waktu. Targetnya, pertengahan tahun ini sudah bisa difungsikan. Doakan dulur semoga pembangunan jembatan ini berjalan lancar dan selesai tepat waktu, tepat mutu, dan tepat guna sehingga dapat segera difungsikan warga kembali. Jelasnya. Keberadaan jembatan Jombiru Biru memang menjadi salah satu hal penting untuk Bandara Doho Kediri. Pasalnya akan membuka jalur-jalur konektivitas langsung ke bandar udara. Sebagai informasi, proses pembangunan Bandara Doho Kediri sudah dilakukan sejak tahun 2017 silam. Jika sudah selesai dibangun, jembatan Jombiru diharapkan bisa memberikan dampak yang besar bagi masyarakat sekitar. Salah satunya adalah akan mengurai kemacetan yang terjadi di daerah Semampir setelah adanya Bandara Doho Kediri. Sebagaimana diketahui, adanya Bandara Doho diprediksi akan membuat mobilitas masyarakat di sekitarnya semakin ramai, baik itu warga lokal atau penumpang bandar udara. Pasalnya setelah dibuka untuk umum, Bandara Doho perlu memiliki transportasi darat untuk mendukung mobilitas penumpang.